tentang pencerobohan yang berlaku dari masa ke semasa. Sudah pasti yang berhormat, benda itu kita tahu bahawa orang adalah skala yang mungkin orang cuba nak menceroboh. Tetapi masih kita berada di tahap yang boleh kita kawal. Malah yang baiknya di kawasan Azon ni, di samping kita kawal ancaman daripada luar, tetapi dalam masa yang sama kita juga bagi perhatian kepada jenayah dalaman. Itu sebab saya rasa di kawasan Azon ni kita bergerak dalam keadaan yang kita sentiasa diperhati oleh pasukan keselamatan. Malah di Kuala Lumpur ni, kalau nak banding dengan Azon, saya rasa Azon lebih selamat sebab sana kita perhatikan. Saya tanya seorang pelancong daripada Great Britain. Saya tanya, kenapa kamu masih datang ke sini? Dah 3 kali untuk tahun ini. Dia jawab, dia kata, dia tak pernah dapat kawalan keselamatan semasa dia berada di negaranya. Tetapi di sini, dia nak pergi tengok penyu pun, kawasan keselamatan memerhatikan mereka. Sebab masa-masa beginilah, kadang-kadang penjenayah boleh masuk dan juga mengambil kesempatan untuk mencolek dan sebagainya. Kita, Dr. Menteri. Ya. Soalan saya tadi, berapa jumlah yang kena tangkap dan yang kena ambil tindakan dan berapa kalau ada yang kena bawa mahkamah? Itu soalan saya belum jawab ya. Lagi, saya tunggu. Yang pertama, dia telah ditangkap yang dulu, yang sekarang ini dibawa ke mahkamah. Kemudian yang keduanya, saya perlukan notis kepada Yang Berhormat. Tapi tangkapan berlaku, kalau Yang Berhormat beritahu awal sikit tadi, angka yang memang ada, Tan Sri yang betul dah beritahu bahawa jangan bunga-bunga sangat, kalau ada angka jawab terus. Jadi saya ikut arahan Tan Sri yang dipertua, sampai kita nak bawa apa ni tentang allowance MP nanti pun kita tidak akan bunga-bunga. Kita terus hantar dan lepas itu kita terima.